Bruh, apa jenis keretamu? Kereta lumba AE, biasanya menghantar tofu. Bagaimana? Kereta lumba AE? Aku cuma pernah dengar kereta AE86. Kereta kau ni palsu ke? Bagaimana? Bagaimana dengan perbandingan? Boleh. Perbandingan dengan aku, kau masih muda. Jangan buang masaku untuk menghantar tofu. Laporan, terdapat penubaan haram di hadapan. Minta arahan. Baiklah, pasukan halang Asia Tenggara akan datang untuk membantumu. Orang yang mencurigakan sudah berkumpul perlahan-lahan. Aku akan memerhatikannya terlebih dahulu. Tapi mereka berhenti, seolah-olah sedang menunggu pemandu terakhir. Mereka mula bertindak. Kita sudah menyelesaikan formasi dan boleh mengambil tindakan penangkapan dengan serta-merta. Baiklah. Aku layak jadi penembak nombor satu dalam pasukan helang. Kalahkan dua orang dengan segera. Kamu segera mengelilingi dan menyerang. Aku tukar kedudukanku dan terus memerhatikan mereka. Rapulan, pasukan helang yang diberi nama Kod Kerangka Catalyst sudah bersembunyi di tempat kejadian. Sila beri arahan daripada pengawal atasanmu. Sila merasakan bom tangan kerangkamu. Aku sudah buka kunci keselamatan bom tangan dan tunggulah. Pergi, bom tangan kerangka. Berjaya meletupkan orang yang terlibat dalam kes yang baru diselamatkan. Pasukan Aura, inilah nasib perlumbaan haram. Nasib buruk. Ketika memandu kereta, aku akan dipukul. Aku mahu bertengkar denganmu. Bro, kelajuanmu melebihi 200 elah. Jess, jangan salahkan kita. Berani menentang ketika kau akan mati. Aku sangat mengagumi semangatmu. Tapi dalam hadapan susu atletik yang luar biasa dari pasukan helang Asia Tenggara kita, penentangan sia-sia. Lihat di belakangmu. Apa? Dah tiba masanya untuk hukuman. Jangan terlalu sombong. Kami masih ada Jisut yang akan membalas dendam mereka. Berita buruk untukmu bahawa Si Chun telah dikalah oleh Elva kami. Jadi, berhentilah memimpin lagi. Satu lagi operasi tangkapan yang sempurna. Pasukan helang tak terkalahkan. Kendangan yang disediakan adalah cara menggunakan kenderaan untuk mengelakkan dan melalikan diri. Kamu mesti menggunakannya. Kegunaan ajaib yang melalikan diri dari kereta. Dalam permainan, bentuk kereta agak kecil. Jadi ketika kau dikejar oleh kenderaan musuh, sekiranya kau menemui jejak, sesuaikan kenderaan agar sesuai dengan jejak. Masuk ke jejak. Sekiranya kemahiran kereta musuh dakpai, atau jika dia memandu jeep, ia akan langsung memungku dinding di sebelahnya. Kunci laluan pemanduan yang sangat berdekat. Yang pertama adalah laluan bandas berhampiran mansion. Cari jarum kecil dalam kembarku. Ingat kedudukan ini apabila kau mengawal kelajuan keretamu melebihi 100 elah. Kau boleh terbang di atas pagar dan memandu kereta ke mansion dan ikuti garis lurus ke pintu besi depan. Yang kedua adalah landasan tersembunyi di bandar air. Semasa kau menuju ke tempat ini, pertama sekali kau boleh menggunakan jerun di tepi jembatan untuk mencoba mengikirkan musuh pertama kalinya. Sekiranya musuh tak jatuh ke sungai, terus mengejarmu. Anda boleh memandu kereta ke bandar. Tak berfikir bahawa bandar air tidak boleh dilalui. Sebenarnya,
selagi pelajar laluan skin saya. Gau dapat melewati dengan cepat dan lancar dan tak akan terperangkap di dalam air. Musuh yang tak lihat rancangan kami mungkin terperangkap di dalam air kerana kau tak mengetahui laluannya. Kongsikan laluan air tersembunyi yang sangat perhatikan perkara penting. Dalam tempoh ini, tombol percepatan tak dapat dilepaskan dan kelajuan kenderaan mencapai 110 elah atau lebih dan kereta yang berlebihan seperti jeep tak boleh melalui tiga laluan ini. Yang pertama, sungai berhampiran stesen minyak Yasne Port Yana. Semasa kau merancang untuk pergi ke sebarang, ingatlah batu itu sebagai runjungan dalam gambarku. Arahkan di sebelah kanannya. Becut, kau dapat cepat datang ke sebarang. Kemudian, laluan ini dua arah. Kau boleh pergi dan balik. Jadi, semasa kau hendak memandu ke arah Yasne Bodhyana dari sebarang sungai, ingat padu ini dalam gambar ini untuk pergi ke seberang cepat. Yang kedua, sungai berhampiran rosok. Aku rasa ini baring perhatikan kerana kadang-kadang tergesa-gesa dalam suatu perjalanan. Kau terpaksa memandu kereta di sekitar jambatan berdekatan. Pilih untuk melalui air. Kau dapat menjimatkan masa. Tambahan pula, laluan ini juga boleh berulang alih dari dua arah. Semasa kau ialah rosok memandu ke seberang, ingat pokok ini dalam gambar dan gunakannya sebagai rujukan untuk meningkatkan kadar kejayaan dan berjaya melewati sungai. Yang ketiga, bandar di udara Jeokobot. Ingatlah pokok yang dilingkari dalam gambarku sebagai rujukan. Kemudian, berlari ke depan. Kau boleh terus tarik pandai di sini. Angka pandai Jokobot dan menyelesaikan pemindahan cepat. Rakan-rakanku, jika kau dapat memahaminya, ingatlah untuk menyukainya. Terima kasih. Kemahiran meledak kenderaan dan kereta tersembunyi. Dalam permainan, jika kau tidak menghentikan kereta, ketika kereta dicuri atau diletupkan, ini adalah kerugian besar bagi kami yang mempengaruhi kelajuan perpindahan kami. Oleh itu, aku menyusun 3 jenis tempat henti kereta untuk dikongsi denganmu. Kategori pertama, garage bandar. Ketika kami memandu di sini, ingat meletakkan kereta di dalam garage dan sesuaikan bahagian depan kereta untuk memudahkan pemindahan yang dapat menyembunyikan kenderaan dan mencegah daya diletupkan oleh musuh. Kemudian, dengan lebih terperinci, bantu kereta di sisi tangga. Tinggalkan ruang yang sempit supaya musuh hanya dapat berkumpul ketika menyerang. Dan kita boleh memegang tangka dengan mudah. Kategori kedua, gudang besar. Gudang juga merupakan salah satu bangunan daripada banyak bangunan di peta. Jadi, ketika kami memandu di sini, memperhentikan kereta secara menekak di belakang rintangan. Musuh melintas di luar, tak kira sudut apa yang kau lihat. Kau tak dapat mencari kereta di gudang. Kategori ketiga, kawasan sekolah. Ada dua titik di kawasan sekolah. Satu di dalam sekolah. Sekiranya kemahiran kereta kita baik, kita boleh meletakkan kereta secara langsung di bangunan pengajaran dan menyembunyikannya. Tapi keburukannya adalah tidak mudah dikeluarkan. Yang kedua adalah berhampiran bilik sekolah. Sesetengah orang suka hendik di rumput, tapi hasil penyembunyian tidak ideal. Cetakan seperti dalam gambarku. Letakkan kereta pada sudut tegak di rumah. Di sini juga ada tempat perlindungan cerun. Sukar bagi musuh untuk mencari keretamu. Pada akhir rancangan, kami memilih beberapa operasi yang sangat menarik di komuniti Reddit. Mari menikmati bersama. Jika boleh, sila subscribe video ini.
No, no, from there, from there. Oh, that's coming with me. Wee. Lord. You didn't tell me that. I'm sorry, bro. I didn't know. I'm leaving. No, please don't do it. Please don't do it, bro. Hey, I'm gonna push them directly with the camera. Let's see if I can. Akhirnya, aku berasa sangat berat mengucapkan selamat tinggal kepada rakan-rakanku. Musim kedua Battleground Drama telah dikemas kini untuk 8 terbitan. Sekiranya anda belum menonton video kami yang sebelumnya, anda boleh kembali menonton acara kami. Semua sangat menarik dan dapat mempelajari banyak kemahiran permainan. Sudah tentulah, jika anda menyukai rancangan kami, anda juga boleh melanggan saluran kami sehingga anda dapat menerima pelita kemas kini musim ketiga kami. Secepat mungkin. Aku, Afro Boy. Terima kasih semua kerana sanggup bersama-sama dengan kami di musim ini. Aku, Gadis Tua Dochang. Terima kasih semua atas bersama kami musim ini. Mari berjumpa dengan kamu dalam Battleground Drama musim depan. Saya sayang kamu.